Halo, ketemu lagi di Joy Tobing Channel. Kali ini kita lagi kumpul bersama dengan teman-teman LG Life Group dari gereja Every Nation Jakarta. Kita mau mengadakan ibadah dan pastinya kita makan dulu sebelum memulai ibadah. Dan kebetulan yang berulang tahun di bulan Maret ini ada beberapa orang, jadi dikumpul nih jadi satu. Makanya yang datang pada bawa makanan. Apa aja makanannya dilihat dulu ya. Iki apa Mbak? Mie goma loh. Mie goma. Ampun, luar biasa ya. Niki Mbak Yuku, gini. Ini live grupnya namanya Agak Live. Agape Love. LG kita namanya Agape Love. Agape Love, Agak Live. Iya, hampir Agak Lain. Iya. Mari makan. Mari Mbak. Ini udah lupa dietnya ibu-ibu ya. Hari ini gak ada diet dulu ya guys, karena waktunya makan. Bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa mohon izin ya. Mana Pak Pendeta? Ini baru gas lari 100 ya, tadi lari 40 ya kan? Ini 100, dapat 2. Ini udah full speed. Andaliman, sembelah Andaliman. Andaliman. Pak Polisi, makan apa Pak Polisi? Saya makan ayam bang, ayam bakar. Ayam masakan Mbak E. Ayam bakar ikan tuna. Ah gitu. Ya. Jadi ini kenapa makan ayam? Karena yang masak siapa? Istri. Kalau nggak dimakan takut nggak bisa pulang ya. Hah? Ya. Payah ya. Siapa lagi? Itu makanmu dengan penuh tekanan ya? Makan penuh dengan tekanan. Iya. Jangan galak-galak emang di MP. Ada. Kan nggak boleh menyuap pak. Suap-suapan gak nih? Enggak lah. Oh enggak? Yang berdua. Oh gitu. Kok Yesus kasih jiwaku di medley sayang disayang. Lalu lagu karena salibmu yang sudah di share di grup. Kita mulai lagu Yesus kasih jiwaku. Yesus kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat aku pujian untuk namamu yang lama dan
Dari terbitnya matahari dan sampai ke Manado juga gitu, Manado. Manado juga gitu ya? Iya. Ikan gitu ya. Jadi apapun ikan ayam gitu. Oh, gitu. Oke. Okay. Tapi benar-benar itu kalau di Jawa begitu, ikan ayam, makannya apa? Ikan ayam. Dua ayam. Dua pitik. Dua wedus. Oke. Okay. Ini saya udah siapkan ayat buat yang ulang tahun ini masalahnya ini. Wah, wow, ya. Selamat ya, saya pun. Siap-siap diguyur. Ya, enggak apa-apa ya. Jadi dari maksudnya gini, siapa yang ulang tahun saya menyatu dengan ayat yang saya mau sampaikan nih. Jadi ada Eli, ada Bu Aneli. Endang.
ada Bu Joy ya? Ya. Ada Bu Endang. Joshua. Ada Pak Yosua. Ada Pak Maruli. Pak Sutri nih, Pak Sutri. Pak Sutri Gurita. Nah, jadi Bu Eli sudah dapat banyak kemarin hari Minggu itu. Semua Pak Sutri ya, semua Pak Sutri. Pak Sutri. Berurutan gitu ya? Iya. Sengaja ya. Nah, saya mau perkenalkan dulu Pak Sutri terbaru. Jadi ada Pak Maruli dan Bu Rita. Mana tadi? Mana? Oh. Pak Maruli dan Bu Rita. Iya, iya, iya. Lo kok kau berdiri, Des? Kok Des yang diri? Iya, jadi selalu terharu dia. Biasa kalau terharu begini. Luar biasa Pak Budi ini. Biasa gini Pak Maruli. Pak Maruli biasa begini. Karena Pak Maruli sudah memperkenalkan diri tapi Buritanya belum. Jadi mau enggak mau ya harus diulang. Kalau Pak Maruli saya percaya semuanya udah tahu. Karena sudah ikut bakal juga di gereja dan di dunia sosial, dunia sosial. Dan di dunia sosial, sosial. Maya dan Cik Maya. Dan kemarin baru show. Ya, berita mau lo memperkenalkan diri, istri dari siapa, anak berapa, kerja di mana? Saya istri dari siapa ya? Bukan berita ya. Bukan berita. Bukan berita. Jadi ini semua aja kita baca. Kita bacanya kan pada buka ya, baca satu-satu deh berderet ya. Satu di jam dua. Janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab diantara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tanis. Sewa. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Dengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamu lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab mengawal Allah. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah. Hidupkanlah aku oleh karena namamu ya Tuhan, keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan. Dia datang kepada Tuhan, itu yang pertama. Dia berdoa kepada Tuhan. Bahwa ternyata berdoa atau datang meminta kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Kalau sia-sia, sebagai orang yang memiliki strategi, sebagai orang yang memiliki kepintaran, sebagai orang yang memiliki skill, bagi dia adalah konyol kalau dia hanya berdoa dan kepada berdoa dan itu tidak ada yang menjawab. Ya, tapi dia percaya kepada Allahnya dan dia berdoa dan itu bukan sesuatu yang konyol buat dia. Dan dia lakukan itu untuk mendapatkan jawaban. Nah, saudara bisa baca kembali, tetapi yang saya mau tekankan di sini ada beberapa kata kerja yang menarik ya, yang Daud, kata sifat ya. Misalnya gini, aku adalah hambamu gitu ya. I'm your servant di akhirnya itu. Ini menarik banget ya. Jadi dia seorang Daud yang memiliki pekerjaan yang luar biasa, memiliki posisi yang luar biasa, dia katakan I'm your servant. Itu sih poin saya adalah bahwa kehidupan kita ini sebetulnya untuk melayani Tuhan gitu. Sayang kalau saudara hanya sampai kepada, saya ingatkan kembali, jangan sampai kita ini hanya fokus kepada apa yang terlihat di mata kita dan hanya itulah yang kita fokuskan. Bahwa kita ini sebetulnya adalah hamba Tuhan. Amin. I'm your servant. Ya itu dari firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Ya. Silakan. Jadi apa yang saudara baca dan itu apa yang saudara bagikan. Karena memang itu sudah pelajari ya. Oke. Nah sekarang yang ulang tahun nih. Sebelum.
nyanyi Bang Leo. Maksudnya walaupun kalimatnya jangan dipotong nanti ya. Jangan dipotong, Le. Videonya jangan dipotong, harus utuh, Le. Tadi enggak kita masukin. Itu agak berjauhan gitu ya. Maksudnya kan oh, berjauhan. Leo tinggal di kadang Kerawang. Dan teman-teman kantor tuh jujur maksudnya ya tau lah orang dunia, lu enggak takut li suami lu di sana. Kesibukan lagi, Bu. Ancaman. Curahan. Suami Jawa, Ibu. Ada goyang Kerawang gitu. Ada goyang Kerawang. Tadi kan ada ayat 12 kan dirasakan. Berani-berani binasakan. Tenang aja. Aduh. Lirik Pak Polisi masih aman. Aman. Wah, ada 7 poinnya loh. Oh, lapan. Ayo, 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 yang ulang tahun berbaris. Ayo, berbaris. Oke, kita hitung 5 ya. Turun ya, turun ya. 5 4 3 2 1. Yang ulang tahun. Bareng-bareng pura-pura aja dari jauh. Ya, gini. Satu. Satu, go, ayo dong. Iya. Udah. Iya. Joshua aja nggak malu-malu. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan, dan ucap syukur buat kehidupan mereka, buat Bu Eli, buat Bu Joy, buat Bu Endang, buat Bu Rita, Pak Maruli, dan Pak Yosua. Berkati mereka semua, Tuhan, dalam kehidupan mereka, bahwa ini sesuatu yang kehidupan yang bukan biasa-biasa di dalam Engkau, tapi terus naik, Tuhan, terus bertumbuh, Bapa, maju di dalam Engkau, dan mereka menjadi garam dan terang dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga mereka masing-masing, Tuhan. Berkati, lindungi, jagai, Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka menjadi berkat Tuhan bagi sekeliling mereka. Dan biarlah keluarga ini Tuhan menjadi contoh, menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lainnya Tuhan. Nama-Mu akan ditinggikan melalui kehidupan mereka Tuhan. Kesehatan Tuhan ada pada mereka. Tuhan, kebaikan dan kemurahan belaka ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan Tuhan. Biarlah terus Tuhan bertumbuh, maju, dan berbuah. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Apa ya? Ya pastinya mengucap syukur karena tahun ini enggak pernah terpikir usiaku sudah 44 tahun. Ya enggak dipikir juga udah 44. Itu udah dijalanin aja enggak perlu dipikir. Iya. Iya tahu, Bang. Jalanin aja. Ya yang penting sehat-sehat karena enggak pernah terpikir oh ternyata udah mulai timbul sakit ini ya. Perempuan. Oh iya itu kram gitu ya. Oh karena mungkin karena kebiasaan pakai hak tinggi kali ya gitu. Tapi kembali lagi di atas segalanya
Semua karena Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa sehingga bisa memasuki musim yang baru gitu ya. Apalagi ini tahun hampir 3 tahun lah berumah tangga dengan ini agak bahaya nih, ini agak bahaya. Kalau udah mati ini agak bahaya nih. Kamera di off ya? Kamera saya yang on. Kalau udah hampir 3 tahun ini agak bahaya nih. Iya betul-betul. Baik, Pak Sabro. Bagaimana perasaan dalam 3 tahun? Oke, karena kan kita blended family ya, jadi mixed family yang jadi satu itu nggak mudah gitu. Tapi satu hal yang bisa saya syukuri, punya keluarga rohani di LG ini, terutama Bang Petra Kalili, Pak Yaya Purisa, itu amazed buat saya gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat kami kayak stuck gitu ya, ya kita punya tuntunan selain memang Roh Kudus, Tuhan yang menuntun kita, tapi ada orang-orang di sekeliling kita yang mendoakan kita. Nah, terus di tahun yang ketiga ini memasuki rumah tangga ya aku dengan Bang Cahyo, karena kan kenalannya cuma 5 bulan saja sampai menikah, habis itu LDR apa itu? Nikah siapa? Hah? Bu, ini lagi itu setelah dia selesai sekolah ada waktu yang bisa membayar waktu-waktu yang hilang lah gitu. Jadi maksudnya ada honeymoon lah ya. Iya. Agak jelas. Jadi ada waktu-waktu kita untuk honeymoon lah gitu ya. Jadi ya, jadi banyak hal yang kita pelajari bersama karena kan kita bukan nikah yang pasangan muda gitu, karena kita punya kehidupan yang sebelumnya pernah kita jalani. Jadi kalau misalkan kita ada jangan orang, banyak-banyak. Iya. Ya. Sekarang jangan terlalu jangan terlalu jujur lah kita kan. Ya puji Tuhan lah semua. Bisa dilihat di satu edit itu Instagram. Ya jadi captionnya ya. Ya yang membuat saya amazed lagi, Bang Cahyo malah lebih explore gitu ya ketimbang aku dalam dunia medsos gitu kan. Jadi aku melihat di usiaku yang ke-44 tahun ini dan 3 tahun berumah tangga, amin gitu ya, dan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, kebaikan Tuhan yang kita terima dan itu luar biasa gitu. Jadi terima kasih juga buat LG, buat kakak-kakak, buat teman-teman sahabat yang buat itu aku semua, abang-abangku yang memang memberikan hati untuk mensupport dan mendoakan kita. Jadi itu sih yang perlu bisa. Kalau ada mau support lagi kasih nomor rekening. Iya betul. Jadi itu aja sih yang bisa disampaikan. Kan bisa dilihat ya bagaimana Bang Cahyo sekarang kan ya. Dia lebih parah daripada saya sebenarnya. Lebih parah. Tapi lebih parah Budi loh. Kalau udah ngomongin support, saya support doa aja. Tapi padahal doa juga. Karena saya support doa aja. Hanya itu yang bisa disampaikan. Sebetulnya sih banyak sih Kak, tapi udah di warning sama dia tadi. Makasih ya Nia. Sesuai pesanan. Sesuai skenario lah ya. Udah bener. Menikah sama abang. Ya iyalah. Bedang pora ya. Namanya rumah tangga pasti dinikmati lah, disyukuri lah, seneng lah. Tapi ada Sesi selanjutnya dengan ini. Iya. Udah lah, cukup segitu dulu ya. Lanjut. Oh ya, dikasih umur 43 tahun. Kita nggak banyak juga. Kita beda tipis. Oh iya.
kan rumah tangga yang tahu kalau bapak yang baru merah lumayan itu sih kalau menjadi pendiam jadinya tadi saya nggak pendiam loh karena saya berisik menikah sama beliau saya jadi pendiam pasti banyak tekanannya bu ya aduh pasti banyak tekanan itu bu ada yang ditahan saya rame kan sama ini silakan bu sekarang bisa diungkapkan bu. Tapi puji syukur itu Pak Berto banyak support saya. Iya. Itu yang paling penting bu ya. Sampai menangis nih. Pak Berto di peluk dengan Pak Berto. Gak jadi. Tapi puji Tuhan juga ya kami belum dikasih momongan sama Tuhan. Kami percaya bahwa tahun ini dan tahun akan datang. Walaupun Tuhan tidak kasih kami, belum kasih kami momongan. Kami percaya waktu Tuhan itu Amin. Mungkin Tuhan mempersiapkan kami supaya kami semakin dekat gitu. Memasuki memasuki perkawinan hampir 5 tahun kami agak menjauh gitu. Mungkin inilah sesi-sesi kamu mau menjadi pendekatan lagi. Honeymoon lagi lah. Pak Berto tanggapan. Pak Bungkus, ending dari acara ini kita kumpul di Bungkus. Seru nih acara LG College. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai dengan selesai. Tuhan memberkati senantiasa.